Halo, kembali lagi di channel YouTube F20 Wheels. Kali ini kita akan upgrade velgnya Toyota Yaris TRD. Mau kita ganti velgnya pakai velg HSR Wheel ring 16 tanpa ganti ban. Nah, ini tampilan velg yang standarnya. Nanti mau kita upgrade velgnya aja, bannya kita pakai lagi. Oke, nanti kita lihat aja proses pemasangan dan hasilnya seperti apa. HSR Wheel Rai S1 ring 16 lubang 8 PCD 4x100 dan 4x114 warnanya semi matte grey. Ya, ini sekarang pemasangan ban ke velg HSR Wheel Rai S1. Nanti velg dan ban ini untuk Toyota Yaris. Selain untuk Toyota Yaris, bisa juga untuk Avanza, Xenia, Livina, Honda Jazz, Mazda 2, Ignis, dan masih banyak lagi. Pokoknya untuk mobil yang ber-PCD 4x100 dan 4x114, velg ini bisa digunakan. Ini velg dan ban yang sudah terpasang. Lagi kita isi nitrogen, nanti tekanannya 35 PSI. Ya, ini setelah selesai proses pemasangan ban dan sudah diisi nitrogen, velg dan ban, langsung kita balancing. Setiap pembelian velg atau ban di F20 Wheels, kita kasih gratis balancing, nitrogen, dan tambal tubeless selama pemakaian produk. Velg dan ban sudah oke, sudah bisa dipasang ke mobilnya. Ya, ini velg dan ban yang tadi sudah selesai dibalancing. Ini kita pasang ke mobilnya. Dan ini karena velg ini untuk Toyota Yaris, jadi tanpa ganti ban, ban yang lamanya kita pakai lagi. Yang kita ganti hanya velgnya aja. Dan untuk harganya, velg ring 16 itu harganya mulai dari 4,7 sampai 5,5. Dan untuk modelnya ada banyak pilihan lain. Nanti untuk kalian yang mau tanya-tanya seputar harga velg atau ban, silahkan komen aja di kolom komentar atau datang langsung ke toko kita di Jalan Margonda Raya nomor 424 Depok. Nama tokonya F20 Wheels. Menerima tukar tambah velg dan ban. Untuk pembayaran, menerima cicilan tanpa kartu kredit, DP mulai dari 10%. Ya, hasilnya jadi seperti ini. Toyota Yaris menggunakan velg HSR Wheel Rai S1 ring 16.